Hai semua, ketemu lagi dengan Om, YouTuber kolonial, gaya milenial. Ingat, gayanya aja, umurnya mah tetap kolonial. Bagi kamu yang baru saja menemukan channel Om ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya. Kalau kalian mendengar suara knalpot mobil yang kencang, itu adalah suara dari knalpot mobil sport yang sedang beredar di kawasan ini. Videonya viral di apa ya, di media sosial maupun di sharingan WA di hari Minggu atau di minggu-minggu ini ya, sekitar tanggal antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Juni. Saat ini Om sedang merekam sambil menikmati pemandangan langit sore dari lantai 55 di sebuah bangunan di area Karawaci, Tangerang. Kebetulan Om rekam ini di area umum ya, jadi Om rekam itu di koridor antar lift. Jadi ibaratnya di depan lift tuh ada koridor dan ada jendela. Sebenarnya ini ada kacanya lagi gitu, cuman karena gedung ini memiliki sirkulasi, jadi di bawah tempat Om taruh gimbal ini ada lubang-lubang ventilasi yang cukup besar dan anginnya cukup kencang. Jadi akan kedengeran di video ini suara-suara mobil di jalanan, suara motor, atau suara ya seperti tadi ya, suara knalpot mobil sport gitu, suara knalpot motor, suara klakson, suara peluit-peluit peripitan atau peluit dari tukang parkir yang ada di mall di bawah, ya begitu deh keadaannya. Nah, barusan kalau bunyi kletek, nah itu Om lagi rapiin kunci. Saat Om merekam video ini, keadaan langit lagi mendung ya, sedikit mendung, gloomy-gloomy begitu, jadi sunsetnya nggak kelihatan. Kalau dari informasi dari teman Om, memang sunsetnya harusnya bagus di sini kalau keadaan cuacanya cerah. Jadi ya mungkin pas Om datang ke sini lagi nggak beruntung kali ya, karena lagi apa, mendung dan sedikit berkabut. Nah, coba kalian lihat tuh di sebelah kanan setelah gedung itu, terlihat kan atasnya juga ada awan gelap. Jadi ini kayaknya sudah mau hujan sih pas Om rekam ini gitu. Jadi ya sedapatnya aja lah, Om nikmatin aja pemandangan ini dari lantai 55. Pemandangan kotanya gitu kan. Aduh, lumayan deh ya untuk refreshing, jauh dari keramaian. Tuh Om menjaga prokes tuh, selain pakai masker dan cuci tangan, Om juga menjauhi kerumunan. Ya, jadi ya jangan bilang ini itu Om jalan-jalan mulu ya. Nah, enggak bisa ngomong gitu loh. Nah, buktinya ini tempat sepi nih. Dan juga untuk informasi aja, Om tuh orangnya introvert, jadi suka banget yang namanya tempat sepi. Jadi Om bisa menyendiri, merenung sambil menikmati pemandangan gitu. Jadi ya begitulah orang introvert gitu, nggak gitu suka tempat ramai gitu. Jadi menurut Om ya yang seperti ini tuh bagus gitu. Menurut bagi Om ya ini bagus gitu. Kalau menurut kalian paling ya biasa-biasa aja nih tempat view-nya gitu kan. Apa bagusnya, apa spesialnya tempat ini, ya itu memang selera atau preference orang beda-beda ya. Tapi kalau Om tuh ini, menurut Om ini cukup menyenangkan bagi Om gitu, untuk melihat pemandangan dari gedung-gedung tinggi, melihat jauh, bisa lihat cakrawala, bukan cakrawala sih, maksudnya bisa lihat jauh deh gitu, tinggi gitu. Iya, Om demen banget deh pokoknya. Ya udah, Om mau lanjut nih rekam di posisi lain sambil menikmati pemandangannya. Oke, kalian stay safe ya. Setelah nonton video ini, jangan lupa BPJS ya. Bayar pakai jempol dan subscribe. Thank you.